Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Anjas Giovanni. Dan di video kali ini kita akan bermain game Anipang Match lagi. Dan di video kali ini saya bakal nunjukin ke kalian ya cuan dari game Anipang Match ini. Karena saya baru aja speedrun di game Anipang Match ini. Yang kalian lihat di sini life saya atau energi saya tak terbatas karena saya coba modalin game ini teman-teman ya. Jadi saya beli yang harganya 2 dolar ya, seharga 30.000 rupiah. Dan itu kita dapat 2 jam energi tak terbatas. Dan seperti yang kita tahu ya, untuk withdraw dari game Anipang ini kita harus memiliki 50 red paw ya. Dan di sini red paw saya sudah 63. Jadi otomatis kita sudah bisa smelt ya, atau mengubah red paw menjadi blue paw, dan kita bisa withdraw nantinya ya. Nah, jadi yang saya hitung-hitung ya dari harga Anipang sekarang yang masih 0,1 dolar, menurut saya worth it ya untuk top up karena masih bagus harganya. Jadi perkiraan saya karena nanti bakal turun untuk harga koinnya, jadi saya bakal coba speed run dan bakal saya coba modalin ya. Apakah balik modal? Nah, ini kita akan lihat ya. Kita bakal langsung exchange saja. Nah, di sini kita bakal coba exchange. Kita pilih send ya. Nah, di sini kita bisa lihat saya punya 63 red paw. Jadi kita bakal smelt 63. Dan di sini kita dapatkan 56,7 blue paw ya. Jadi memang rate-nya 1:1 ya, tapi ada fee-nya 10% di sini. Oke, kita langsung send aja. Nah, di sini dia langsung ke Wemic Play Wallet ya. Kita lanjutkan aja prosesnya. Oke, di sini disuruh confirm password dulu. Nah, setelah confirm password, di sini langsung sukses, teman-teman. Jadi kita berhasil mengconvert 63 red paw menjadi 56,7 blue paw ya. Jadi mungkin yang saya dapatkan nanti sekitar 5,6 dolar lebih ya. Jadi saya cuan sekitar 2 dolar lebih, teman-teman. Ya, jadi menurut saya dengan harga segini untuk blue paw-nya masih worth it ya untuk kalian top up mungkin. Jadi kalau mungkin harga blue paw sudah di bawah 0,1, mungkin kalian bisa hitung-hitung lagi ya apakah worth it atau enggaknya. Nah, oke, mungkin di sini kita langsung coba smelt aja untuk blue paw-nya ya, teman-teman. Di sini saya punya 56,7 blue paw. Dan di sini kita bisa swap atau bisa di dex ya. Coba kita lihat dulu untuk di dex kira-kira dapat berapa PW mix. Di sini dapat 4,4 PW mix ya. Yang kalau dirupiahin sekitar 92.000 ya. Tuh sekarang ya. Nah, kalau kita jual di dex kita mendapatkan 4,0 WMIX ya, atau sekitar 84.000. Nah, jadi masih untung banget teman-teman, karena saya tadi modal 2 dolar itu cuma 33.000 ya sama pajaknya. Dan di sini kita bisa mendapatkan 80-90.000, jadi sangat untung ya dari game Anipang Match ini untuk awal-awal. Nah, jadi saya bakal coba swap aja ya, karena tadi kan lebih tinggi rate-nya di swap. Jadi saya bakal swap aja dari blue paw-nya. Nah, di sini kita pilih swap token ya. Lalu kita ubah jadi PW Mix. Kita pilih max aja. Nah, kita dapat 4,4 PW mix, dan 1 PW mix-nya itu sekarang 21.000 ya. Oke, kita langsung swap aja.
The next. Nah, setelah masukin password di sini sudah sukses ya. Langsung complete, shot SBN complete, kita dapat 4,4 PWMIX ya. Jadi memang lebih untung swap di sini ya. Dan kita coba refresh. Nah, di sini sudah ke-refresh. Selanjutnya kita bakal bridge to WMIX. Karena kita bakal withdraw WMIX-nya nanti ya ke Indodax. Oke, kita masukin password lagi. Nah, oke. Di sini WMIX-nya sudah jadi ya, sudah selesai untuk bridge-nya. Kita mendapatkan 4,42 WMIX. Dan di sini kita tinggal kirim aja WMIX-nya ke Indodax ya. Dan saya pernah buat juga videonya kok ya sebelumnya. Jadi mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen lebih lengkap, kalian bisa lihat aja video-video saya yang sebelumnya untuk cara withdraw koin WMIX teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk cuan dari game Anipang Match ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung di komen aja, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.